أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kasih pada Tuan Pengerusi Majlis, Tuan-tuan Imam, Fadil Ustaz Effendi, Fadil Ustaz Ali Badran, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, pegawai-pegawai yang hadir, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini. Malam ni kita masuk tanggal 12 hari bulan Safar 1441 Hijrah. Kita berdoa pada Allah Ta'ala agar segala amal soleh yang kita kerjakan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang berlaku baru-baru ini telah membuka mata kita dan telah bongkar banyak perkara. Barulah kita tahu rupa-rupanya yang kita beli selama ini bukan milik ataupun produk umat Islam, ataupun tahu tetapi kita tidak kisah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita sebut tentang produk, sama ada yang berkaitan dengan yang kita makan dan yang kita minum masuk dalam badan kita, ataupun yang kita guna di luar di badan kita, perkara yang paling utama yang perlu untuk kita tengok adalah sejauh mana ia patuh syariah. Kerana apa tuan-tuan sekalian? Kerana banyak daripada dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita supaya pastikan kalau makanan itu adalah halal. Bukan setakat halal, tetapi dalam Al-Quran sebut sifatnya juga adalah tayyiba. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah daripada apa yang ada di atas muka bumi ini halal dan juga tayyiba. Halal, kita faham maksudnya. Tayyiba, baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berjumpa juga tajuk yang khusus di dalam kitab fiqah, terutamanya dalam mazhab Asy-Syafi'i, selepas daripada tajuk Al-Aiman, sumpah, Wan-Nuzur, nazar, kita akan masuk tajuk As-Said Wa-Dhabaih, iaitu binatang buruan dan juga sembelihan. Binatang-binatang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan untuk kita makan, mesti pertama sekali kategorinya adalah halal, tapi disyaratkan selepas itu disembelih dengan sembelihan syar'i. Al-Quran menyebut
Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillah bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaitum. Hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan ke atas kamu bangkai. Ni haram, ni haram apa? Haram makan. Ada Quran yang lain dia sebut sama, hurrimat 'alaikum ummahatukum, diharamkan ke atas kamu ibu-ibu kamu. Yang ni makan ke? Tak, yang ni diharamkan kahwin. Walaupun tak disebut nikah, difahami daripadanya ayat itu semua selepas tu sebut pasal perempuan. Jadi cerita kahwin lah. Ayat yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Ma'idah, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu dan seterusnya, itu semua cerita pasal makanan binatang. Jadi haram di situ haram makan. Apakah yang diharamkan? Bangkai, darah, apa-apa ataupun disebut walahmul khinzir, daging khinzir, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Begitu juga dengan binatang yang al-munkhaniqah, dicekik mati sebab dijerut ataupun dicekik. Seterusnya wal mawqudah, iaitu binatang yang mawqudah ni apa? Dia ada yang belaga jatuh, wal mutaraddiyatu jatuh, wan natihatu yang mati dengan sebab berlawan sama-sama dia. Seterusnya, dan binatang yang dimakan oleh binatang buas yang lain, Al-Quran sebut selepas itu illa ma dzakkaitum, kecuali yang kamu sembelih. Kat sini pentingnya tuan-tuan dan puan sekalian kita memahami di antara fiqh dengan kehidupan seharian. Tuan-tuan dan puan sekalian, ramai orang tidak ambil kisah tentang makanan yang dia beli, terutamanya binatang. Binatang itu disembelih mengikut sembelihan syar'i ataupun tidak. Kita masuk jawatan kuasa halal. Peringkat Negeri Selangor, sama kita gunakan yang JAKIM punya logo, tuan-tuan sekalian. Bila masuk cerita pasal rumah sembelihan sama ada ayam ataupun lembu dan seumpamanya, yang dimiliki oleh orang Islam jauh lebih sedikit daripada yang dimiliki oleh yang bukan Islam. Adakah disyaratkan ayam itu milik orang Islam? Adakah disyaratkan bahawa lembu yang nak dimakan itu milik orang Islam? Tidak disyaratkan. Tetapi yang disyaratkan ialah untuk binatang yang kita cerita tentang sembelihan berkaitan dengan penyembelihnya, asyurut al-muta'alliqatu bidzabih, orang yang sembelih. Yang kedua, asyurut al-muta'alliqatu bil madbuh, syarat-syarat yang berkaitan dengan binatang yang disembelih. Dan yang ketiga, asyurut al-muta'alliqatu bi alatidzabah, iaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan alat yang digunakan untuk sembelih. Tak cerita pun siapa yang memilikinya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau sekiranya dalam keadaan logo halal JAKIM punya ataupun halal Malaysia itu tidak ada, dia mula-mulanya tak nak belajar Jawi, tuan-tuan sekalian. Mula-mulanya tak nak, tak setuju dengan tulisan Jawi diajar. Lepas tu kan melirik tu logo halal kan Jawi. Oh, belajar tak mau, guna mau. Ha, tu masalah ni tuan-tuan sekalian. Alas sekali, panjang ceritanya sampai sekarang tuan-tuan sekalian, sampai sekarang. Apapun, saya masih di mukaddimah
ingin menyebut tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW berkaitan dengan yang halal dan juga thayyibah. Tuan-tuan sekalian, hadis Nabi SAW menyebut apabila Sa'ad seorang sahabat Nabi minta kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, boleh tak doakan aku menjadi orang yang kalau berdoa makbul?" Bijak juga tu maksudnya. Maknanya tak payah susah-susah dah minta dekat Nabi lepas ni. "Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku menjadi seorang yang kalau berdoa mustajab." Bijak lah tu. Nabi SAW tidak doakan. Tetapi Nabi SAW kata kepada Sa'ad dalam hadis riwayat ini menyebut, "Atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah." Perelokkan. Atib kat situ fa'il amar daripada perkataan apa? Daripada perkataan tayyib, iaitu bagus, baik. Kan kita sebut tadi halalan tayyibah. Maknanya Nabi tidak suruh hanya halal, tetapi Nabi bagi tahu Sa'ad makan makanan yang elok, yang bagus dan pastinya halal. "Nescaya engkau akan menjadi orang yang kalau berdoa mustajab." Jadi itu tipsnya tuan-tuan sekalian. Yang kita doa dah banyak tahun ni sampai sekarang tak makbul lagi, kenapa? Mungkin salah satunya adalah faktor makanan yang tidak thayyibah, tidak halal dan tidak thayyibah. Hadis yang seterusnya tuan-tuan sekalian, Nabi berkata pada para sahabat, Nabi berkumpul duduk-duduk bersama dengan para sahabat, kemudian Nabi tunjuk ada seorang lelaki yang rambutnya ash'athu aghbar. Ash'athu aghbar ini apa tuan-tuan sekalian? Rambutnya tidak terurus. Biasanya sifat seumpama ini disebut kepada jemaah haji. Biasanya dalam keadaan pakai kain ihram, rambut tak pakai minyak, kemudian tak bersikat. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kalau bersikat pakai minyak, gugur. Kalau gugur, dam tuan-tuan sekalian. Tu yang dibiarkan tu. Haji ifrad ke haji tamatuk, yang haji tamatuk pun rasa tak selesa tuan-tuan. Tu 2 hari je, 3 hari. Daripada hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11 barulah selesai tahallul awal sebagai contoh. Ash'athu akhbar. Waktu kita ni disuruh untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan sahaja yang berkaitan dengan ibadah. Solat yang kita lakukan pun sampai sekarang banyak lagi tajuk yang kita belum selesai. Solat hakam yang berkaitan dengan jual beli. Tiap-tiap hari kita naik taksi, kita naik Grab, kita naik Maika sebagai contoh. Itu berkaitan dengan apa tajuk muamalatnya itu? Hak kita setakat mana? Kita bayar sekian duit, kemudian kita dapat duduk. Manfaat duduk. Kita tak beli kerusi. Sebab tu masuk dalam Maika, waktu keluar tak boleh cabut kerusi tu. Kita bukan beli kerusi, kita beli manfaat kerusi, iaitu duduk dan dihantar sehingga sampai ke destinasi yang kita nak sampai. Ini contoh. Belum lagi tajuk haji tuan-tuan sekalian. Tahun ni alhamdulillah kita buka aplikasi baru, iaitu kepada jemaah haji boleh tanya soal jawab agama berkaitan umrah dan haji kepada kami yang bertugas di sana melalui aplikasi WhatsApp. Tahun sebelum ni semuanya telefon. Setahun-setahun lebih kurang 500 hingga 600 panggilan telefon. Tahun ni bila kita buka WhatsApp tuan-tuan sekalian, agaknya senang sangat nak tanya soalan guna WhatsApp ni tuan-tuan sekalian. Tanya-tanya nak tanya, sebelum tidur tanya, bangun tidur tanya tuan-tuan sekalian. Jumlah soalan yang kita dapat tahun ini, 4 minggu kita buka, 2 minggu sebelum wukuf dan 2 minggu selepas wukuf, 4,600 soalan. Boleh tahan tuan-tuan sekalian, tak tidurlah jawatan kuasa tuan-tuan sekalian. Dia punya tanya ada yang senang, ada yang susah, ada yang mencabar, ada yang tak boleh dijawab. Kita buat balik muzakarah. InsyaAllah pada bulan 11 kita buat muzakarah haji peringkat kebangsaan. Kita selesaikan tajuk-tajuk yang tak selesai sebagai contoh yang ada waktu di soal. Macam-macam juga yang tanya tuan-tuan sekalian.
Ada yang tak buat tawaf wadak, dah balik Malaysia, lepas tu dia tanya soalan melalui WhatsApp, "Ustaz, saya buat tawaf wadak baru-baru ni 6 pusingan aja sebab dah penat," dia kata. Lepas tu masuk hotel, ambil beg, naik bas, balik. Lepas balik baru tanya soalan, "Apa hukumnya?" 6 pusingan. Kita kata 6 pusingan tidak sah, tak jadi tawaf. Lepas tu kenapa? Kita kata kena dam. Damnya apa? Kambing seekor. Kemudian dia pun, "Ustaz, boleh kurang tak Ustaz? Saya kurang 1 pusingan aja. Takkan seekor kambing?" Boleh nak bincang tuan-tuan sekalian? Baik. Itu dalam bab umrah, haji. Itu berkaitan dengan solat tadi. Sekarang dalam apa-apa yang berkaitan dengan as-sayd wadzabaih yang kita sebutkan tadi. Begitu juga dengan saya sebut apa tadi? Nabi bagi tahu pada para sahabat, seorang lelaki yang rambutnya tidak terurus, asy'athu aghbar, kemudian dia menadahkan tangan dan berdoa kepada Allah. Nabi komen dan sebut kepada para sahabat yang lain, "Mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah." Makanannya haram, minumannya haram, dan dia dibesarkan dengan perkara-perkara yang haram. Nabi pun bersabda, bagaimana Allah nak mustajabkan doanya? Jadi tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya yang kita beli tiap-tiap hari, yang kita makan itu cukup penting dalam kehidupan kita ini. Kerana apa? Untuk kita pastikan halal dan thayyibahnya, kerana ia berkaitan dengan mustajab doa ataupun tidak. Kedua, kisah seorang tokoh yang penting. Tuan-tuan kenal Imam Ghazali, semua orang kenal di Malaysia, pengarang kitab Al-Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin meninggal pada tahun 505 Hijrah. Yang saya nak sebut ini adalah gurunya, iaitu Imam Al-Haramain Al-Juwayni, meninggal pada tahun 478 Hijrah. Dia cerita, ni kisah ulama lah, bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, kesan daripada makanan tuan-tuan sekalian. Dia cerita, tuan-tuan sekalian, anak muridnya ribuan orang mengajar di Baghdad, Nizam Al-Mulk. Ini kalau zaman sekarang kira universiti yang paling berprestij tuan-tuan sekalian. Dia kata kepada anak muridnya satu ketika, dicatatkan dalam buku Imam Al-Haramain, "Boleh jadi semua perasan bahawa," Imam Haramain kata, "dia tidak berapa lancar, ada waktu-waktu dan ketikanya bila bercakap tidak lancar." Lalu dia pun cerita apakah sebabnya. Dia kata, "Dahulu sewaktu aku masih kecil, bayi, ayahku pesan kepada ibuku supaya susukan anak ini dengan susu badan isterinya itu sahaja, jangan bagi yang lain. Ayah pun keluar rumah bekerja, ada tugasan. Apabila ayah Imam Al-Haramain balik ke rumah, dia tengok-tengok jiran sebelah susukan dia tu maksudnya. Dia taklah marah, dia minta izin daripada jiran, saya nak ambil semula anak saya ni, saya dah balik." Tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku lepas tu? Imam Al-Haramain kata, "Ayahnya ambil aku, bawa masuk bilik dan dia suruh supaya aku muntahkan semua susu yang aku minum daripada jiranku itu. Tak cukup setakat itu, diterbalikkan kaki ke atas, kepala ke bawah, dimasukkan jari supaya dimuntahkan juga." Imam Al-Haramain pun berkata, "Kamu melihat Imam Al-Haramain dalam keadaan tidak berapa lancar, beberapa ketika dalam ucapan dan kata-katanya, ini berpunca daripada ada lagi saki-baki susu jirannya yang masih ada dalam perutnya."
Masya Allah, tuan-tuan. Begitu sekali para ulama menjaga makan dan minum supaya yang masuk ke dalam perutnya itu adalah yang halal, yang baik dan dibenarkan. Jiran tadi bukannya haram, tuan-tuan. Bukannya tidak baik, tuan-tuan. Susu yang baik, susu ibu, tuan-tuan. Tapi tidak mendapat izin, tuan-tuan, daripada ayahnya. Sebab itu keluar daripada, maknanya orang-orang yang begini adalah para ulama dan ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Dan zaman sekarang ni yang susah ni, tuan-tuan sekalian. Cak ayam saja semua, tuan-tuan sekalian. Cak ayam pun yang kita beli sardin tu Malaysia punya ke, tuan-tuan sekalian? Orang Islam punya ke tak? Milo yang kita beli tu daripada mana tu? Milo orang Islam ke bukan dan seumpamanya. Yang tu kena check lah, kena buat checklist. Internet ada, kita boleh tengok semua sekali. Yang kita maksudkan daripada BMF itu, boleh jadi yang saya faham adalah mengutamakan. Kat hujung F itu adalah first, mengutamakan ataupun diutamakan. Kita tidak, saya ingat yang saya faham juga adalah tidak ada unsur boikot kepada barang dan produk lain. Tak ada unsur boikot. Kalau boikot ni tuan-tuan, kita tak akan beli langsung. Sekarang bila kata diutamakan, maknanya kita letak prioriti yang pertama. Kalau tak ada, pergi yang kedua. Kalau tak ada yang kedua, pergi yang ketiga dan seterusnya. Itu yang kita maksudkan. Pun begitu tuan-tuan sekalian, kita dapati yang disebut oleh para ulama al-muqata'ah, yang kita terjemahkan boleh jadi dengan perkataan boikot, ini ada asasnya pada zaman Nabi SAW. Kita tak pergi yang boikot tu, cuma boikot yang berat itu pun ada asas dan sandarannya pada zaman Nabi SAW. Ada seorang lelaki yang bernama Sumamah bin Uthal. Sumamah bin Uthal ni tuan-tuan sekalian, daripada Malikun min Muluk Al-Yamamah, daripada Banu Hanifah. Ini tuan-tuan sekalian seorang Sayyidun min Asyad Quraisy, pemimpin daripada pemimpin Quraisy, raja daripada raja Yamamah. Tuan-tuan sekalian, dia bukan saja benci kepada agama Islam, tetapi benci kepada Nabi SAW. Dia pernah berniat untuk membunuh Nabi SAW, tetapi tidak berjaya. Tetapi sempat dia dengan kawan-kawan yang lain membunuh dan melukakan para sahabat Nabi SAW. Satu ketika, dia berhajat, berniat untuk melakukan umrah. Yang ni umrah mereka lah zaman jahiliah. Bukan sebagaimana umrah yang telah Nabi ajar kepada kita, yang disyariatkan kepada kita. Bila nak pergi ke Mekah, tuan-tuan sekalian, dia kena lalu Madinah sebab tempatnya adalah di utara. Okey, turun ke Madinah. Para sahabat Nabi SAW tangkap dia, tuan-tuan sekalian, tanpa mengenali siapakah Sumamah. Ditangkap, kemudian diikat di tiang Masjid An-Nabawi. Rasulullah SAW bila keluar daripada rumah pergi ke masjid, terserempak dan ternampak Sumamah diikat di tiang masjid sebagai tawanan. Nabi tak tanya lagi dan tak sembang lagi dengan Sumamah. Nabi tanya para sahabat, kenalkah kalian siapakah yang kalian tangkap? Tak tahu, dia masuk kawasan kita, tangkap ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, dia adalah Sumamah ibn Uthal, seorang pembesar Quraisy, ketua daripada kabilahnya. Tuan-tuan sekalian, Nabi belum jumpa, belum bercakap. Lalu Nabi SAW beritahu pada para sahabat, perelokkan muamalah kamu dengan dia. Nabi suruh buat baik dengan tawanan ini. Dan Nabi SAW balik ke rumah, beritahu kepada ahli keluarganya, ada tak makanan yang paling elok yang kita ada? Dan Nabi suruh diperahkan susu daripada unta yang dimiliki oleh Nabi SAW. Dan dibawa hantar kepada Sumamah. Diberi makan dahulu, diberi minum dahulu, kemudian barulah Nabi berjumpa dengan Sumamah.
Lalu Nabi SAW bertanya kepada Thumamah, "Ma indaka ya Thumamah?" Wahai Thumamah, apa yang engkau ada? Lalu Thumamah pun berkata, "Indi ya Rasulullah, ya Muhammad khairun." Pada aku ini, wahai Muhammad SAW, okey je. Sekiranya engkau bunuh, in taqtul taqtul zadamin, wa in tun'im tun'im ala syakirin. Sekiranya engkau bunuh aku, engkau bunuh orang yang ada harga darahnya. Sekiranya engkau beri nikmat dan buat baik kepadaku, engkau buat baik dan beri nikmat kepada orang yang tahu bersyukur. Kemudian Nabi SAW disebut lagi oleh Thumamah kepada Nabi SAW, "In kunta turidul mal fasal tu'ta yu'ta ma syi'. Sekiranya engkau memerlukan harta, mintalah, nescaya engkau akan diberikan harta tersebut." Boleh tahan tuan-tuan sekalian, soalan pendek je, jawapan panjang. Nabi pun tak komen apa-apa. Contohnya Thumamah ini adalah orang yang pertama dalam Islam melakukan boikot kepada orang Quraisy. Itu ceritanya. Tapi nak tengok macam mana dia masuk Islam. Lalu Nabi pun tinggalkan Thumamah. Selang dua hari dalam riwayat, Nabi SAW tanya kepada Thumamah soalan yang sama macam dua hari lepas. "Ma indaka ya Thumamah?" Apa yang kau ada wahai Thumamah? Dan Thumamah jawab konsisten sama macam dua hari lepas. Tak tambah, tak kurang tuan-tuan sekalian. Hari esoknya, ni dah hari keberapa dah? Hari keempat, kali ketiga. Nabi tanya lagi dan Thumamah jawab perkara yang sama. Dan Nabi SAW lantas bersabda kepada para sahabat yang lain, "Lepaskan ikatannya dan bebaskan." Para sahabat tak faham. Tapi ikut perintah Nabi SAW. Walaupun tak faham, ikut Nabi SAW. Kita ni yang faham pun tak ikut Nabi SAW. Yang tak faham lagilah tak ikut. Tuan-tuan sekalian, Thumamah pun beredar daripada Masjid An-Nabawi. Tuan-tuan boleh bayang Masjid An-Nabawi yang pernah pergi haji, yang pernah pergi umrah. Kalau keluar daripada depan makam Nabi, tuan-tuan sekalian, kita pergi ke mana? Baqi'. Baqi', perkuburan Baqi' sekarang, dahulu adalah kebun tamar. Sampai di situ, dia pun mandi, bersihkan diri, tuan-tuan sekalian. Hidayah Allah sampai. Patah balik selepas mandi, tuan-tuan sekalian, nak berjumpa lagi dengan Nabi, bagi tahu para sahabat. Bila jumpa para sahabat, dia mengucap dua kalimah syahadah. Ini banyak para ulama huraikan di sini, tuan-tuan sekalian. Macam mana boleh masuk Islam begitu mudah, tidak didakwahkan hanya dengan soalan? Tuan-tuan bayang, berapa hari dia berada di masjid? Berapa banyak kali dia melihat Nabi solat dan para sahabat solat? Apa yang dia lihat di antara Nabi SAW dan para sahabat yang lain, muamalahnya, ukhuwahnya dan seumpamanya? Bagi saya, ini boleh untuk dihuraikan lagi tuan-tuan sekalian berkaitan dengan masjid. Apapun, dia berjumpa tiga hari itu sesuatu yang mungkin tidak pernah dia terbayang tentang agama Islam. Tu yang dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, masuk Islam. Dia pun berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku telah menyakiti orang Islam dan para sahabat yang lain selama ini. Apakah tebusannya sekarang?" Azan. Azan ke belum? 3 minit lagi. Awal dia bunyi tu. Nabi SAW pun bersabda, tidak ada apa yang perlu engkau tebus sesungguhnya. Ini hadis. Fa innal islama yajubbu ma qablah. Sesungguhnya agama Islam itu beriman, agama Islam itu akan menutup segala apa yang sebelumnya. Maknanya tuan-tuan sekalian, putih bersih kain. Kalau macam kain tu, kain bersih putih. Dan seumpama bayi yang baru dilahirkan lah, tak ada dosa tuan-tuan sekalian. Tetapi tuan-tuan sekalian, Thumamah sendiri yang berkata kepada Nabi SAW, dia kata, "Wallahi
la usibannal musyrikin, demi Allah aku pasti akan menimpakan kepada orang musyrik adhaaf ma asabtu fi ashabik, aku pasti akan menimpakan orang musyrik berlipat kali ganda dengan apa yang pernah aku lakukan kepada para sahabat engkau ya Rasulullah. Dia sendiri nak buat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak komen, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak halang. Dalam ilmu usul fiqh, hadis Nabi ada tiga jenis. Yang pertama adalah qawli, yang kedua adalah fi'li, dan yang ketiga adalah taqrir. Hadis qawli Nabi sebut, hadis fi'li Nabi buat, hadis takrir para sahabat buat satu perkara di hadapan Nabi SAW tetapi Nabi biarkan. Ini menunjukkan keharusan. Sebab itu para ulama ambil daripada kisah ini, takrir Nabi SAW, boikot itu, ni tak cerita BMF ni, boikot yang berat itu al-muqata'ah, hukumnya adalah harus sekiranya ada keperluan. Tuan-tuan sekalian, Sumamah pun selepas itu berkata kepada Nabi SAW, aku ingin teruskan perjalanan. Dulu keluar daripada rumah nak buat umrah, lalu aku nak teruskan perjalanan ke Mekah untuk buat umrah. Lalu Nabi pun kata kepada Sumamah, dan Nabi ajar kepada Sumamah umrah yang sebenar mengikut syariah, dan Nabi ajar talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Maka dalam sejarah Islam dicatatkan, orang yang pertama pergi ke Mekah bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik adalah Sumamah ibn Uthman.
Kita sambung sikit Abang Salih. Orang yang pertama yang bertalbiyah sebagaimana kita talbiyah bagi orang yang berihram adalah Sumamah ibn Uthal. Tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya Sumamah ibn Uthal ini bersama dengan kabilahnya adalah pengeluar produk yang diambil oleh orang Quraisy. Bila Sumamah sampai di Mekah bertalbiyah, orang-orang Quraisy semua terkejut kerana macam mana dia boleh masuk Islam. Lalu ada yang nak cuba bunuh dengan anak panah, tetapi orang Quraisy melarangnya dan berkata kepada mereka, berani kau nak bunuh Sumamah, kalau dia mati habislah, tak akan ada satu barang pun akan sampai ke tempat kita. Dia tahulah. Rupanya tuan-tuan sekalian, habis buat umrah, Sumamah pun berkata kepada orang-orang Quraisy, Uqsimu bi rabbi hadzal bait, dalam riwayat athar sebut uqsimu bi rabbi hadzal bait, aku bersumpah dengan Tuhan rumah ini iaitu Kaabah, innahu lam yasil ilaikum ba'da audati ilal yamamah, sesungguhnya tidak akan sampai kepada kamu selepas kepulangan aku ke Yamamah habbatun min qamhiha, tak ada satu biji gandum pun tidak akan sampai kepada kamu, sehinggalah kamu semua ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang terakhir daripada kamu. Berani tuan-tuan, balik dibuat sungguh, tak sampai tuan-tuan, sehingga orang-orang Quraisy kebuluran, bergaduh sama mereka, harga barang menjadi tinggi, barang tak sampai, permintaan tinggi, dia akan jadi tuan-tuan sekalian, harga barang naik. Sehinggalah orang-orang Quraisy tulis surat kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Sumamah. Beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, engkau ini orang yang menyambung silaturahim. Engkau ini orang yang begini, puji tuan-tuan sekalian. Kemudian barulah dia bagi tahu, sesungguhnya sekarang ini barang daripada Sumamah tidak sampai kepada kami. Kami memohon supaya engkau tulis surat kepada Sumamah untuk berhentikan yang dipanggil tadi boikot. Nabi pun tulis surat tuan-tuan sekalian kepada Sumamah dan minta kepada Sumamah hantar semula makanan. Tuan-tuan sekalian, ini berdasarkan riwayat ini dan respon Nabi kepada permintaan orang Quraisy dan sebut kepada Sumamah, bukan setakat takrir tetapi ia juga adalah hadis qawli daripada Nabi SAW. Ini boikot yang berat, ada sandarannya daripada kisah sahabat dan juga daripada Nabi SAW. Yang kita nak buat bukan ini kan, dia lebih ringan, iaitu mengutamakan produk orang Islam. Bagi saya tuan-tuan sekalian, ini termasuk daripada maksud jihad di jalan Allah. Jihad di dalam Al-Quran ada pelbagai kategori. Ada jihad bin nafsi, iaitu qital, jihad dengan tubuh badan kita ini berperang di jalan Allah. Ada jihad dengan harta. Dalam surah At-Taubah, tuan-tuan boleh rujuk, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta-harta kamu dan jiwa-jiwa kamu. Harta. Ada ayat Quran yang merujuk perkataan jihad yang disebut itu adalah kepada jihad bil amal. Yang pertama an-nafs, jiwa, yang kedua al-mal, bil mal, yang ketiga bil amal. Oh tuan-tuan sekalian, kita nak solat subuh tu berjihad tuan-tuan sekalian. Solat subuhnya di masjid lagi jihad tuan-tuan sekalian. Di masjid awal waktu lagi jihad tuan-tuan sekalian. Awal waktu kemudian kita nak saf yang pertama jihad tuan-tuan sekalian. Saf yang pertama lepas habis sembahyang berzikir dan juga berdoa kepada Allah, tunggu sehingga fajar, jihad lagi tuan-tuan sekalian. Oh tuan-tuan sekalian. Itu baru cerita subuh.
kita solat maghrib, kita solat isyak, lepas daripada solat tunggu sebentar, ini juga perlu jihad. Hati kita ini tertarik untuk buat perkara lain. Tetapi oleh kerana Nabi sebut ada fadilat orang yang lepas daripada solat kemudian duduk sebentar di tempat yang dia solat tadi, apa dia dapat? Nabi kata, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi ma lam yuhdith taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Nabi SAW bersabda, para malaikat akan bersolawat kepada setiap seorang daripada kamu selagi mana seseorang itu duduk di tempat yang dia solat tadi. Maksud duduk di tempat tu bukan tempat dia solat tu, tapi kawasan. Selagi mana tak keluar daripada masjid ataupun surau itu. Madama fi musallahu alladhi salla fih. Syarat yang kedua, malam yuhdith, selagi mana tidak berhadas. Tu je kena jaga tu nasihat. Jangan keluar selagi mana tidak batal, tidak berhadas. Malaikat bersolawat kepada kita, tuan-tuan sekalian. Dan Nabi seterusnya berkata, malaikat juga berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosanya. Malaikat juga berdoa kepada Allah, fadilat yang ketiga, ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Kita tahu, kita pun berjihad, bermujahadah supaya kita tunggu sekejap. Dan banyak lagi perkara lain kita bermujahadah, amal. Dan yang keempat, tuan-tuan sekalian, jihad bil qaul, jihad dengan kata-kata. Tuan-tuan, ajak orang kepada kebaikan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini tuan-tuan sekalian, kalau dengan lidah kita, tuan-tuan sekalian, termasuk dalam jihad. Cegah kemungkaran ada tiga peringkat ataupun tiga kategori keadaan. Yang pertama dengan tangan. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan lisan, dengan lidah. Ini juga jihad, kerana ada hadis lain yang menyebut, hadis ini menyebut yang tangan, lidah dan juga hati. Yang terakhir adalah jihad bil qalbi. Nabi kata akhir zaman nanti akan ada satu kaum yang bangkit dan timbul. Mereka bercakap tak sama dengan amalannya, mereka beramal tak sama dengan percakapannya. Lalu Nabi kata, man jahadahum, siapa yang melawan, berjihad melawan mereka, biadih fahuwa mukmin, maka orang ini mukmin. Wa man jahadahum bilisanih fahuwa mukmin, dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangan, dengan lidahnya, fahuwa mukmin, dia seorang mukmin. Wa man jahadahum biqalbih fahuwa mukmin, dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, dia juga seorang mukmin. Maka jihad itu ada banyak kategori. Boleh jadi bila kita sebut beli barangan Muslim first, kita utamakan ini kaitannya dengan jihad dengan hati. Yang keduanya adalah jihad dengan harta. Dua jihad berkaitan, tuan-tuan sekalian. Tadi berforum bersama dengan beberapa agensi Maqis, jabatan pengawalan, pengawalan dan kuarantin. Veterina pun ada juga. Kemudian satu lagi tadi panel dalam Convention Halal Malaysia 2019 daripada PBT Subang Jaya, tak silap. Ada seorang ahli panel selain saya lah, seorang ahli panel, dia bagi tahu, tengok tuan-tuan sekalian, terserempak dengan seorang peniaga, peniaga kantin. Bila niaga kantin, tuan-tuan sekalian, dia kena dapat barang banyak lah, tuan-tuan sekalian, terutamanya ayam. Sebab tadi tajuknya pun ayam, oh ayam, ayam, oh ayam, fake versus law, antara fake dan undang-undang. Baik, dia pun tanya kepada pengusaha kantin ini, sebab ada dua kedai, satu orang Islam, satu yang bukan Islam. Pastinya yang bukan Islam tidak halal, yang satu lagi halal. Tapi dia beli daripada yang bukan Islam. Hanya beza setiap kilo, tuan-tuan sekalian, bezanya 30 sen. Tapi kita tahu
peniaga tuan-tuan sekalian, dia akan kurangkan kos sebanyak yang mungkin supaya profit banyak. 30 sen seko, kalau dia ambil 100 seko tuan-tuan sekalian, bukan 30 sen lagi nilai ni tuan-tuan sekalian. Maka dia ambil sana. Bila ditanya kenapa, 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 satu je, tak ada alasan lain. Dia bukan tak tahu halal ataupun haram. Dia bukan tak tahu yang dia beli tempat non-muslim. Semua dia tahu. Bila ditanya, dia tahu. Satu je alasannya, kerana lebih murah 30 sen sekilo. Tu je. Tuan-tuan sekalian, kat sini datang jihad bil mal. Halal, tayyibah, mahal sedikit, jihad bin mal tuan-tuan sekalian. Dah, kalau kita semua beli, lama-lama turunlah harga tuan-tuan sekalian. Bagi saya, mungkinlah saya ingin mencadangkan, kalau mana-mana produk yang halal muslim punya tuan-tuan sekalian, mahal sedikit, niatlah sedekah pada selisih harga itu. Kan kita baru dengar khutbah minggu lepas Selangor, kita buat tajuk apa khutbah minggu lepas? Kedua minggu lepas, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Tuan-tuan sekalian, Nabi didik seorang sahabat Nabi yang bernama Hakim Ibn Hizam. Baru masuk Islam tahun ke-8 Hijrah, walaupun sahabat Nabi SAW sejak kecil, tapi masuk Islam lambat. Umur 60 baru masuk Islam tuan-tuan sekalian. Beza umur dengan Nabi 5 tahun, dia lebih tua daripada Nabi SAW. Tapi selepas perang Hunain, dia pergi jumpa Nabi untuk ambil harta rampasan perang, ghanimah. Nabi bagi tuan-tuan sekalian, bagi. Apa yang Nabi bagi? Beberapa ekor unta. Balik rumah, hantar unta yang dia dapat daripada Nabi SAW, letak kat rumah, datang lagi kali kedua tuan-tuan sekalian, minta lagi. Fasa'alahu fa'atah, minta lagi kepada Nabi SAW dan Nabi bagi. Allah baiknya Nabi SAW. AJK masjid belum tentu boleh bagi tuan-tuan sekalian. Daging korban tuan-tuan sekalian, tadi dah dapat sekilo, tuan-tuan balik parking letak kat rumah, cuba datang lagi, cuba, cuba. Rasa-rasa dapat ke tak dapat tuan-tuan sekalian? Tak dapat. Tak cukup tuan-tuan sekalian, tak cukup. Itu cerita sekilo. Tuan-tuan sekalian, dua kali pergi, kali ketiga minta kepada Nabi, datang lagi dan Nabi bagi. Tiga kali pergi, para ulama sejarah cuba mentaksir berapa banyak dia dapat unta itu. Hampir-hampir 100 ekor unta. Bukan 100 kilo, 100 ekor tuan-tuan sekalian. Balik kali ketiga, pergi lagi jumpa Nabi kali keempat. Kali ini Nabi SAW bagi juga, tapi bukan bagi unta, Nabi bagi tazkirah tuan-tuan sekalian. Nabi bagi peringatan, dan tazkirah ini juga untuk kita tuan-tuan sekalian. Dengar apa kata Nabi, sebab hadis hari itu dalam khutbah kita tak masukkan yang panjang ni. Nabi kata kepada Hakim Ibn Hizam, ya Hakim, inna hadzal mal hulwatun khadirah. Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini, harta sifatnya adalah hulwah khadirah, manis dan juga hijau subur. Dua ni bila digabungkan maksudnya ialah tidak ada hati manusia yang tidak suka. Semua orang suka pada harta. Huduh-huduh kereta yang tuan-tuan tak suka, benci tuan-tuan sekalian, bagi tahu isteri, kereta ni tak apa cantik. Esok jumpa lagi, kereta tak cantik. Tapi kalau dapat free, terima tuan-tuan sekalian. Terima. Inna hadzal mal hulwatun khadirah. Man akhadhaha bisakhawati nafsin burikalahu fih. Wa man akhadhaha bi ishrafi nafsin lam yubarak lahu fi. Siapa yang ambil dan dapat satu-satu harta dengan jalan hatinya rasa cukup, qanaah, cukup, tidak tamak dan tidak minta yang lain, akan diberkati oleh Allah pada harta itu. Dan siapa yang mengambil satu-satu harta dengan jalan tamak, tak cukup, nak lagi, nak lagi. Sentap ni tuan-tuan sekalian. Nak lagi dan nak lagi. Allah Ta'ala tidak akan berkati harta tersebut.
kalladzi ya'kulu wa lam yashba', orang ini seumpama orang yang makan tetapi tidak kenyang-kenyang. Seterusnya Nabi bersabda, fa innal yadal ulya khairum minal yadis sufla, sesungguhnya tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah, iaitu yang menerima. Kalau rasa mahal, ambil semangat ini tuan-tuan sekalian, sedekah. Dapat pahala tuan-tuan sekalian. Satu. Yang kedua tuan-tuan sekalian, kita beli produk orang Islam, kita sedang membantu orang Islam keluarkan zakat. Kita bantu dengan kita beli, perniagaannya laris, kemudian dapat keuntungan, dia boleh keluarkan zakat. Dan bila dia keluarkan zakat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, zakat itu kembali semula kepada orang Islam, terutamanya asnaf yang lapan. Maknanya tuan-tuan telah membantu dia keluarkan zakat dengan cara membeli, walaupun secara indirect. Bagi saya, orang macam ini sama sifatnya dengan orang yang menunjukkan kebaikan yang Nabi SAW bersabda, addalu ala khairin kafa'ilih, orang yang menunjukkan satu-satu perkara baik seumpama orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau begini keadaannya, jihad yang kita sebutkan yang bukan semata-mata yang kita faham jihad dengan senjata, tetapi banyak lagi kategori yang lain, ia tuan-tuan sekalian lebih utama didahulukan. Lebih utama. Keutamaan ini dengan menimbang banyak perkara, antaranya tadi aspek zakatnya, kemudian yang keduanya kita membantu dan bersedekah, dan lain-lain perkara tuan-tuan sekalian, yang saya yakin ada kebaikan yang cukup baik, yang banyak. Antara lain, secara maknanya tanpa penghuraian, tuan-tuan sekalian, orang yang beriman itu pastilah lebih diyakini dan dipercayai berbanding dengan orang yang tidak beriman dari sudut takwanya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita juga akan mendapat kebaikan daripadanya apa? Iaitu ekonomi orang Islam akan semakin kukuh. Selain daripada zakat dia keluar, peniaga-peniaga orang Islam ni tuan-tuan sekalian, dia terikat dengan cukai. Salah satu cara tuan-tuan sekalian supaya dapat pelepasan cukai adalah dengan cara dia buat kebajikan, tubuhkan yayasan, bina masjid, bina surau dan seumpamanya. Jadi kebaikan itu akan balik juga kepada kita, maka kitalah yang akan menjadikan perkara itu berlaku. Cuma yang terakhir, saya ingin memberi nasihat dalam kegairahan kita ber-BMF. Sama ada kita selaku pengguna ataupun kita adalah usahawan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menipu. Jangan menipu tuan-tuan sekalian. Begitu juga tuan-tuan sekalian, jaga kebersihan. Jaga kebersihan sebab kita dapat maklumat daripada bahagian pengurusan halal. Tuan-tuan sekalian, pengurusan halal, dan saya pun salah seorang jawatan kuasa di negeri Selangor, tuan-tuan sekalian, memang pada sudut peratusan orang yang mengambil sijil halal yang lebih ramai, peratusannya lebih tinggi adalah non-Muslim kerana dia tahu nilai sijil halal. Tapi kita dapati juga tuan-tuan sekalian, yang paling pengotor adalah premis-premis yang dimiliki oleh orang Islam. Itu juga data tuan-tuan sekalian. Jadi bagi saya, jaga. Sementara orang memberikan sokongan tuan-tuan sekalian, jangan menipu. Pastikan jaga kebersihan. Kemudian yang ketiganya adalah pastikan tunaikan zakat. Jangan sampai lupa diri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rezeki yang Allah bagi itu sebahagiannya milik orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat itu menyucikan diri orang yang berzakat. Zakat itu menyucikan diri orang yang terima zakat. Orang yang berzakat dengan sebab zakat daripada hartanya itu yang dia keluarkan, maka hartanya menjadi bersih daripada mungkin sebahagiannya yang tidak berapa bersih. Orang yang terima zakat pula tuan-tuan sekalian,
bersih dari sudut apa? Bersih daripada sifat hasad dan dengki. Banyak dia terima zakat daripada si fulan-sifulan, dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah kayakan lagi si fulan. Tak timbul hasad dengki. Tapi kalau tidak ada ibadah zakat ini, program, kalau kita boleh kata program, orang kaya di satu wadi, orang miskin di satu wadi yang lain, masing-masing saling tengok, lihat-melihat antara satu sama lain. Yang satu dengan riak dan takaburnya, yang satu lagi melihat dengan penuh hasad dengki. Tapi dengan zakat, dia telah mengubah keadaan itu kepada yang lebih baik. Jadi tuan-tuan sedian, wallahualam, kalau disalahgunakan boleh jadi jahatlah. Tapi saya yakin kalau dibuat betul-betul, ia merupakan jihad sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Saya rasa cukup sekadar itu pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.